Alkisa dalam kunjungan resminya sebagai utusan raja. Empu Barang atau nama bangsawannya, Haryo Lembu Suro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa, berkunjung ke Jambudwipa atau sekarang bernama India. Sesampainya menginjakan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana atau Dewa Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa, ia tak bisa menyembah patung. Namun para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribhuwana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk. Namun anehnya, sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang. Dengan kekuatan goyangan yang sangat hebat. Saking hebatnya goyangan gempa tersebut, patung yang setadinya hendak disembah menjadi retak-retak. Memang, menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan dengan menyembah patung, tetapi melalui rasa sejati. Sehingga hubungan kaula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah yang disebut sebagai jumbuhing kaula dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya. Maka itu dalam perkembangannya disebut sebagai aliran kebatinan, atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen, karena bersumber dari tradisi dan tata cara Jawa. Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa belum dihuni manusia. Bumi Jawa telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Hyang Jagadgirinata, yaitu Bathara Wisnu, turun ke Arcapada, kawin dengan Pratiwi, Dewi Bumi. Dalam hal pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan kalau Wisnu itu berarti urip atau hidup yang bertugas sebagai pemelihara kehidupan. Jadi jelasnya awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat. Dewa melambangkan sukma, manusia melambangkan raga. Begitulah hidup manusia. Raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Dan ternyata, kemolekan bumi Jawa, laksana perawan rupawan yang amat jelita. Sehingga kerajaan Rum atau Ngerum yang dipimpin Prabu Galba melalui laporan pendeta Ngali Samsujen begitu terpesona karenanya. Maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Hadipati Alip. Maka Hadipati Alip pun berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nuswa Jawa. Namun mereka dalam waktu singkat meninggal terkena wabah penyakit. Tak tersisa sedikit pun
Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah kepemimpinan Hadipati Ehe. Malangnya mereka juga mengalami nasib yang sama. Tupes tapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya, seperti Hadipati Jimawal, Je, Dal, B, Wau, dan Jimakir. Semuanya mengalami nasib yang sama. Tumpes, kelor, tragis, tak bersisa. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami shock hebat. Akibatnya, sakit jantungnya kambuh. Ia pun kemudian jatuh sakit, dan dalam waktu tak lama, beliau mangkat. Pendeta Ngali Samsujen merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya beliau pun mati dalam rasa bersalah. Tinggallah tersisa Mahapati Ngerum, yang karena rasa setianya, ia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sangat sakti bernama Joko Sengkolo atau bernama lain Haji Sangka, yang tinggal di Tanah Maldewa atau Swetadipa. Ternyata, habisnya para imigran dari Ngerum ke Tanah Jawa itu, menurut Joko Sengkolo adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tak meminta izin dahulu pada penjaga Nuswojo. Padahal karena sejak zaman dahulu, tanah ini sudah ada yang menghuni. Yang menghuni Tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci, berwujud badan halus atau ajiman. Aji artinya ratu, man atau wan artinya sakti. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni berkasaan, anak buah Petoro Kolo. Maka tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manik Maya atau Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum, diantar Aji Saka menamui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu dituturkan bahwa dia bala warga Ngerum yang mati, tak bisa hidup lagi. Mereka sudah menjadi peri kayangan, anak buah Betoro Kolo. Namun kedelapan adipati yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserai tugas menjaga delapan mata angin. Namun mereka tetap menghuni alam halus dan tidak bisa kembali ke alam manusia. Atas izin Wisnu, Mahapati Ngerum dan Anji Saka berangkat ke Tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak atau hati di dada yang berarti atau bermaksud hidup. Supaya selamat oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka diberi sifat kandel berupa Rajah Kolo Cokro agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Betoro Kolo. Cerita di atas hanya merupakan gambaran bahwa ada makna yang tersirat di dalamnya. Wisnu dan Aji Saka itu dwi tunggal, bagaikan matahari dan sinarnya, madu dan manisnya, tak terpisahkan. Loro-loro aning atunggal. Maka itu keraton Wisnu dan Aji Saka itu di Medang Kamulan, yang maksudnya di mula-mula kehidupan. Kalau dicermati, intinya adalah kauroh ngelmu sejati tentang kehidupan manusia di dunia.
sejak masih gaib hingga terlahir di dunia, supaya hidup baik sehingga kembalinya nanti menjadi gaib lagi, perjalanannya sempurna. Singkat cerita, perjalanan ke tanah Jawa dipimpin oleh Aji Saka dengan jumlah warga yang lebih besar, 80.000 atau 8 laksa, disebar di berbagai pelosok pulau. Sejak itulah kehidupan di tanah Jawa Dwipa yang disebut masyarakat Kabuyutan telah ada sejak 10.000 sebelum Masehi, tetapi mulai agak ramai sejak 3.000 sebelum Masehi. Sesudah kedatangan pengaruh Hindu yang muncul kerajaan pertama di Jawa yang lokasinya di Gunung Gede, Merak. Rajanya Prabu Dewo Warman atau Dewo Eso yang bergelar Sang Hyang Prabu Wismu Dewo. Raja ini memperkuat tahta dengan menikahi putri Begawan Jawa yang paling terkenal, yakni Begawan Lembusuro atau Kesowo Sidi di Padepokan Garbo Pitu, atau penguasa 7 lapis alam gaib yang letaknya di Dieng atau Adihyang atau jiwa yang sempurna, juga disebut sebagai Bumi Samboro, tanah yang menjulang tinggi. Putrinya bernama Padmawati atau Dewi Pertiwi. Dari perkawinan campuran itu lahirlah Raden Joko Pakukuhan yang kelak di kemudian hari menggantikan tahta ayahnya di kerajaan Jawadipa atau Keraton Purwosarito dan bergelar Sang Prabu Sri Mahapanggung. Lalu kemudian keraton dipindah lokasinya ke Medang Kamulan. Penggantinya adalah putranya Prabu Palindrio. Dari pernikahannya dengan putri Patih Purnawarman Dewi Sinto, lahirlah Raden Radit yang setelah bertahta memiliki gelar Prabu Watugung. Dia memerintah selama 28 tahun. Pemerintahannya mempunyai pengaruh kuat di Jawa Barat. Adalah kakaknya Prabu Purnawarman yang kemudian membuat prasasti Tugu sebelah timur Tanjung Priuk dalam pembuatan Harudaya atau dalam Jawa kuno artinya aliran yang sangat deras. Prasasti batu tulis di Ciampea Bogor. Untuk menguasai Jawa Timur, Prabu Watugunung mengawini putri Begawan Kondang, yaitu Dewi Soma dan Dewi Tumpak. Dia juga menikahi Ratu Negeri Taruma yang bernama Dewi Sitowoko. Dalam pemerintahannya, terjadi perebutan tahta dengan Dewi Sri Yuwati, saudara lain ibu atau Dewi Landep. Dewi Sri Yuwati dibantu adiknya lain ibu, Joko Sadono atau putra dari Dewi Soma. Akhirnya Prabu Watugunung berhasil dikalahkan dan Joko Sadono menggantikan tahtanya dengan gelar Prabu Wisnupati, permaisurinya Dewi Sri. Kakak Dewi Sri kemudian diangkat sebagai Raja Taruma bergelar Prabu Brahma Raja. Itulah tadi cerita singkatku mengenai misteri Pulau Jawa kuno. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan selanjutnya.